bernama Irlansyah. Muhammad Ramdanu alias Danu, saksi kunci kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang turut bocorkan sosok yang mengintimidasinya. Dalam persidangan, Danu mengaku mendapat intimidasi saat jalani pemeriksaan di Polres Subang. Intimidasi itu dialami Danu saat ingin membongkar kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Danu saat menjadi saksi dari terdakwa kasus Subang, Yosef di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diakui Danu, sosok yang mengintimidasinya yakni Kapolres hingga penyidik di Polres Subang. Kepada majelis hakim, Danu mengaku takut saat harus mengungkap pembunuhan itu. "Saya mau melakukan kejujuran tapi saya seperti dihalangi untuk tidak berkata jujur," kata Danu. Sempat enggan menyebutkan sosoknya, Danu akhirnya mengaku siapa yang menghalanginya. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Salah satunya Danu menyebut penyidik yang mengintimidasi tersebut bernama Arif. Arif sendiri diduga merupakan keponakan Yosef Hidayat. Pada tahun 2021, tepatnya saat kasus Subang, ia berpangkat Bribtu dan bertugas di Polres Subang. Muhammad Ramdanu bersaksi di persidangan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, 25 April 2024, dalam persidangan tersebut, mengungkap adanya intimidasi dari oknum penyidik Polres Subang agar kasus ini tidak diungkap oleh dirinya, sehingga 2 tahun kasus ini tak terungkap. Dia bercerita, sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh oknum penyidik, dengan tujuan mengintimidasi dirinya agar tidak bicara jujur. Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut berita acara pemeriksaan ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. "Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong. Padahal apa yang disampaikan di BAP 3 itu fakta yang sebenarnya, seperti yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan," ungkapnya. Danu juga menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang itu menyiksa dirinya dengan cara menginjak kaki Danu dengan meja hingga dilempar pisau. Karena intimidasi itu, dia menyebut kasus ini butuh waktu lama terungkap. "Saya menghubungi kuasa hukum saya dan menceritakan semuanya ke kuasa hukum, kemudian mendatangi Polda Jabar untuk mengungkap kasus tersebut," ucapnya lagi. "Memang ada beberapa kali diajak keliling-keliling, ya. Sampai akhirnya setelah keliling-keliling itu baru tanda tangan yang bohong ini." Ya. Saudara saksi kenal dengan Pak Taryono? Kenal. Saat itu ada ikut keliling-keliling saksi? Paling tidak. Tidak. Atau yang menginjek kaki saksi dengan meja? Ada Pak Taryono di situ? Kurangnya ada. Ada. Pada saat kejadian itu ada apa? Oke. Atau yang lempar pisau? Lempar pisau itu pas ada Pak Adi. Pak Adi mana di situ? Gak ada. Gak ada. Ada Pak Adi tadi. Pak Adi. Satu yang lemparnya siapa? Bukan orang Subang. Bukan orang Subang. Tapi kenal, masih kenal. Kenal. Siapa? Mereka bilang dari Mabes, Pak Bu. Mereka bilang dari Mabes, ya. Tahu namanya? Iya. Oh, enggak. Tapi tahu fisiknya? Tahu postur tingginya. Oke, itu adiknya yang tadi, itu yang pakai kacamata atau yang bukan? Saya dua-duanya juga ada ikut. Oh, dua-duanya? Ikut sekali. Oke. Nah, saudara saksi, tahu hubungan keluarganya terdakwa ini ada juga anggota kepolisian? Tahu. Siapa? Arif. Pada saat proses keliling-keliling dan tanda tangan BAP
bohong ini, apakah ada alibi di situ? Ada, tapi saya sering ada, tapi tidak terlalu melihatnya. Tapi sempat ada? Ada. Ini saya tegaskan lagi ke saudara saksi ya, posisinya. Berarti saudara saksi dikeliling-kelilingin lah, diinjek kakinya pakai meja lah, dilempar pistol lah, untuk tidak mengakui. Betul. Itu apakah sempat ada pengakuan di hadapan keluarga? Ada. Sempat? Sempat. Ada siapa saja yang hadir? Di Gidis. Gidis? Mamumu. Mamumu. Terus Mama. Mama. Bu Ida. Oh iya. Ida. Ya. Terus Wayeti. Wayeti. Terus sama Bapak Danu. Sama Bapak Danu? Iya. Pak Surono? Iya. Oke. Okay. Pengakuan itu apa yang memang diceritakan saksi sekarang di persidangan, atau ada yang dikurangi, ada yang ditambah, ada seperti apa? Yang di persidangan? Yang di persidangan, ya. Oke. Saudara saksi tahu saudara saksi sekarang sebagai terlindung LPSK? Ya. Sejak apa? Sejak 2023. 2023? Ya. Setelah mengungkap saudara sesuatu ini? Ya. Jadi terlindung LPSK? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangka kasus Subang Muhammad Ramdanu alias Danu membuat pengakuan bahwa sempat dibungkam oleh penyidik Polres Subang. Hal itu diungkap Danu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis 25 April 2024. Danu mengaku sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh penyidik Polres Subang. Tujuannya adalah mengintimidasi Danu agar tidak mengakui dan bicara jujur tentang kasus ini. Danu mengaku dipaksa untuk mencabut bab ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan ke bab tiga itu semua bohong. Dengan tekanan intimidasi, Danu terpaksa mencabut bab tiga dan membuat pernyataan bohong. Padahal, apa yang disampaikan di bab tiga semua fakta. Seperti yang diungkapnya saat kasus diambil alih Polda Jabar. Danu menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang ikut mengintimidasi dirinya. Ia mengaku sempat diinjak, dibentak, dan dilempar pisau oleh anggota. Usai 2 tahun kasus berlalu, Danu akhirnya memberanikan diri kembali mengatakan kesaksiannya.